Kita ada minimarket di situ, market yang buka 24 jam sehingga kami memudahkan tamu bila ingin berbelanja mungkin membawa anak ya. Hotelnya ada di lantai 2, jadi kafe kita taruh di bawah. Dan tidak menutup kemungkinan, ya kalau di kota wisata mungkin dibilang murah lah. Ada juga dari start 18.000 sampai. Hai, hello sobat wisata, jumpa lagi di channel kesayangan kalian Berwisata TV. Kalau kalian sedang liburan, akomodasi nyaman tentunya menjadi kebutuhan yang perlu dipersiapkan. Kali ini kami telah menyiapkan salah satu penginapan recommended yang dapat dijadikan list saat liburan di Kota Batu. Namanya The Halona Villa Batu. Tempat ini begitu direkomendasikan karena fasilitasnya yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan para tamu. Anda penasaran? Yuk ikuti keseruan kami mengeksplorasi penginapan satu ini. The Halona Villa Batu sebenarnya telah beroperasi sejak 2015 silam, tetapi baru dikomersilkan pada 2021 karena pergantian manajemen baru. Sejak saat itu, penginapan yang berada di kawasan Bumi Aji Kota Batu itu kian bersinar. Betapa tidak? Selama menginap di sini, para tamu akan memperoleh kemudahan berbelanja di minimarketnya dan nongkrong cantik di kafenya. Ya, The Halona Villa Batu menjadi penginapan yang dikatakan lengkap karena tersedia minimarket dan kafe dalam satu area. The Halona Villa Batu mengusung gaya bangunan modern minimalis yang nantinya akan dikembangkan dengan konsep ala Santorini. Penginapan seluas 2.600 meter persegi ini memiliki dua lantai yang didominasi warna putih dan biru. Di lantai pertama, terdapat area lobi yang luas sekaligus terdapat jalan menuju basement sebagai area parkir mobil. Menuju lantai atas, terdapat total 24 unit kamar yang dapat sobat wisata pilih sesuai kebutuhan. Ada 3 tipe kamar yang ditawarkan, mulai dari silver room dengan harga termurah, gold room, hingga platinum. Untuk kamar tipe gold room, memiliki sejumlah fasilitas seperti kamar mandi dengan water heater, TV, dan kipas angin. Sementara, bagi kalian yang membawa keluarga, dapat memilih tipe platinum karena memiliki ruangan yang paling luas dilengkapi AC. Nah, lantai pertama kami khususkan untuk parkir, terus reception. Kita ada minimarket di situ, market yang buka 24 jam sehingga kami memudahkan tamu bila ingin berbelanja mungkin membawa anak ya bisa beli pampers tanpa harus keluar dari area. Terus kalau dia mereka mau sekedar santai minum-minuman ringan ataupun snack, kita sediakan 24 jam. Mungkin mau beli rokok atau segala macam, kita ada 24 jam. Terus di belakang kita ada kafe. Kafe itu Circle Key, setiap buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kalau untuk lantai 2 itu semuanya full untuk kamar. Jadi kita ada 24 kamar dengan 3 tipe. Pertama adalah silver yang paling murah 150, terus tipe yang kedua adalah gold room, sedangkan tipe kita yang paling tinggi adalah platinum. Kalau yang weekdays itu mulai dari silver 150.000 dengan fasilitas TV LED 32 inch, spring bed, kamar mandi dalam air panas, terus yang kipas angin yang wall fan itu 150.000. Sedangkan untuk gold room itu luasan kamar lebih luas dengan ceiling fan, kipas angin itu tadi, dengan spring bed, kamar mandi dalam shower air panas, TV-nya juga LED yang 32 inch itu di kalau di weekdays di 175.000, untuk weekend di 200.000.
Sedangkan kamar tamu yang paling tinggi adalah Platinum, tipe Platinum, di mana itu fasilitasnya adalah ceiling fan tetap ada, AC, TV-nya yang LED 32 inch tapi yang smart TV Android yang bisa nonton YouTube, Netflix dan sebagainya. Itu di harga kalau weekdays di 200, sedangkan untuk weekend 250.000. Nah, untuk weekdays sama weekend, kami weekdays itu di hari non libur nasional, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Sabtu Minggu kita di weekend sama hari libur nasional. Nanti kedepannya kita akan kejar sampai ke 50 kamar untuk pengembangan kamar dengan penambahan fasilitas alat fitness center, dan juga kedepannya juga akan ada swimming pool di situ. Masih di lantai 2, di sini yang punya hobi nongkrong bisa tersalurkan karena ada Circle K. Merupakan kafe yang dikelola langsung oleh The Halona Villa Batu. Bagi yang menginap dan mager, tak ada salahnya untuk menghabiskan waktu menikmati sajian menu andalan Circle K sambil menikmati view indah Kota Batu. Untuk menunya, sobat wisata bisa memilih nasi goreng sambal matah dan minuman Baileys yang menjadi paduan mantap saat nongkrong di Circle K. Pihak pengelola juga menghadirkan sajian live music dan perform DJ saat weekend sebagai pelengkap hiburan di Circle K. Kafe ini kita bangun untuk menyediakan memang salah satu fasilitas untuk menunjang dari hotel sendiri. Hotelnya ada di lantai 2, jadi kafe kita taruh di bawah. Dan tidak menutup kemungkinan pengunjung-pengunjung ada yang juga dari luar, yang langsung dari Surabaya langsung datang ke sini. Ada untuk menu sendiri kita banyak, ada beberapa macam makanan dan minuman juga. Kalau contohnya seperti minuman, kita ada Baileys, itu ada juga Prego, terus ada Kopon, yang mungkin sekarang ini lagi banyak yang diminati sama pengunjung itu di, yang apa, rasa Baileys-nya. Nah, terus terutama Baileys-nya kita ini halal. Jadi siapa saja bisa konsumsi. Terus kalau untuk makanan, kita beragam makanan juga ada. Ada yang varian baru yang seperti nasi gila, terus ada juga nasi goreng Circle, ada juga bili teriyaki, sambal mata, dan masih banyak gitu. Untuk hiburan, kita untuk setiap hari Jumat itu ada live musik, Sabtu ada DJ, kembali di hari Minggu ada live musik lagi. Kalau untuk rate harga, kita untuk menengah ke bawah bisa, dan tidak menutup kemungkinan orang atas juga bisa datang ke tempat kita. Jadi harga ya kalau di kota wisata mungkin dibilang murah lah ya, dikasih sekisaran harga ada yang dari start 18.000 sampai 35.000. jadi ya untuk mahasiswa bisa nikmati juga. Hingga kini pihak pengelola The Halona Villa Batu terus mengembangkan fasilitas penunjang lainnya seperti kolam renang dan ruang meeting. Bisa kebayangkan kalau semuanya sudah lengkap tersedia di sini. Penginapan dengan minimarket, kafe, wahana kolam renang, dan ruang meeting. The Halona Villa Batu menjadi penginapan lengkap yang bakal membuat para tamu merasa nyaman selama menginap di sana. Gimana? Siap menjadikan The Halona Villa Batu akomodasi Anda akhir pekan nanti? Catat alamatnya ya. The Halona Villa Batu berlokasi di Jalan Raya Pandan Rejo nomor 10, Bumi Aji, Kota Batu. Oke, saatnya kami pamit. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV, karena kalian akan dapetin info menarik seputar destinasi wisata populer, akomodasi keren, dan tongkrongan kekinian. Stay healthy and see you bye-bye!